Jadi cemana kita nih? Gak tahu aku pun bang. Derby cemana? Tahu leh, aku juga bingung. Duit gak megang sama sekali. Udahlah pulang jalan aja kita ke Jakarta. Hah? Capek lah bang. Alah, 40 menit cuman kalau naik mobil. Naik mobil iyalah. Ini kita jalan kaki. Jalan kaki 40 hari. Allahu Akbar. Pecah betis leh. Ah. Kita malak aja buat ongkos pulang. Iya bang. Jangan. Ini kota orang. Aku kan cuma megang bumi, bukan megang Bogor. Pukul orang Bogor cuman kita? Iya sih. Talasnya aja gede-gede ya. Iya bang. Udah gini aja. Kita cari kerjaan aja. Hah? Memang ada yang buang bang? Cari kerja maksudnya ya cari pekerjaan, bukan nyari kerja, mungut kerja. Jadi kerjaan tuh nggak bisa. Ah, udahlah Jack. Kok? Tahu kau ini apa? Tahu gak kau? Yuk. Ini gerbangnya kebuka nih. Ya udah kita ngelamar kerja di sini aja. Jadi apa? Ah, pembantu kayak yang penting berduit kita. Ya udah ya, Bang. Yuk. Yuk, ikhtiar dulu ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya Pak. Permisi, Pak. Bapak udah enggak ada. Adanya cuma saya sama kakak. Oh, gitu. Mana kakaknya? Bentar. Kak! Ada tamu. Sebentar, Dek. Aduh, keluar. Jangan, tahan dulu, tahan dulu. Kalian siapa ya? Oh, kami ini terlantar di sini, Kak. Kami lagi cari kerja. Saya nggak ngeliat ada kerja di sini. Oh, maksudnya bukan nyari kerja, maksudnya lamar kerja. Oh gitu, yaudah silakan duduk. Oh iya. Duduk. Emangnya kalian mau melamar kerja apa di sini? Jadi gini, kami itu apa aja kerjaannya kami terima. Jamblang. Maaf. Gatel bener. Ya maksudnya apa aja, jadi suami juga boleh. Eh, ya pembantu, beres-beres, bersih-bersih, kami siap. Emang di sini sih aku sama adik aku lagi butuhin pembantu ya, karena nggak bisa nih kita bersihin rumah seluas ini. Cuma gajinya kecil nih, nggak apa-apa. Nggak digaji juga nggak apa-apa. Maele. Maksudnya. Gak apa-apa, digaji kecil juga gak apa-apa. Yaudah, mulai besok kalian bisa kerja sih. Alhamdulillah! Makasih ya! Sabar, Bam. Jangan kayak gitu. Maaf. Sini deh.
Jadi gini, aku sama adik aku mau pergi dulu. Gak lama sih. Tapi tolong dipastikan pas saya balik ini udah bersih semua. Yuk. Tebal juga ya. Adiknya? Enggak lah. Kakaknya. Kupastikan sama kalian, bentar lagi dia menjadi pacar aku. Gimana caranya? Mail nih, bukan kaleng-kaleng. Aduh. Aku mau ngobrol sama kalian. Come on. Ada apa? Nah. Lu tadi ngajak ngomong apaan? Oh iya. Jadi gini. Kayaknya aku suka sama si Anggita. Soalnya kemarin begitu dia keluar dari pintu, keluar juga aku. Aduh. Nih, enggak usah ribet-ribet mikirin perasaan lah. Udahlah, nih rumah mumpung sepi. Yuk kita gas. Iya, betul, Bang. Bagus kita jual barang-barangnya untuk ongkos pulang kita. Itulah kalian. Enggak cerdas. Kalau kita dikasih lebih, kenapa ambil cukup? Ambil juga lebihnya. Lebih apanya? Kalau dapat Anggita, ya Anggitanya juga kita ambil. Maksudnya aku ambil, jangan hartanya aja. Itu mah urusan lu lah. Tapi yang penting, ketika lu dapat Anggita, dapat hartanya nih ya, bagi-bagi sama kita. Ya, Cek. Bang. Oke, aku bagi 3. Hartanya tapi. Kalau Anggita untuk aku sendiri. Ya udah. Deal. Deal. Ngomong-ngomong, udah jatuh cinta belum Anggita sama lu? Belum, Derby. Susah buat dia jatuh cinta. Bang, tinggal kasih gini aja, Bang. Buat orang jatuh cinta itu gak semudah bilang, kepala bapak kau! Makanya kalau punya alat sepong dijaga. Nggak lu Cek. Tapi, Le, yang gue tahu, cewek itu
bisa jatuh cinta sama kita kalau kita tahu hobinya. Nah, lu cari tahu dah tuh apa hobi yang kita. Bang, daripada Anggita sama Maile, Bang, mending sama aku, Bang. Nah, emang bisa bikin Anggita jatuh cinta sama lu? Bisa, selalu aja kok. Daripada Mail yang dapat hartanya, nanti kita gak dibagi pula. Kau kan tahu Mail tuh kayak mana orangnya. Iya sih. Iya kan? Tapi kalau lu yang dapat, gua bagi banyak ya. Tenang, ku bagilah. Yaudah, ntar gua bantuin. Iya. Ini aku buatin teh. Oh iya bang, makasih ya, gak usah repot-repot. Iya, gak repot kok. Kan cuman buat teh, bukan bongkar panggung. Anggita, di rumah itu tinggalnya cuman berdua sama adik? Aku cuma berdua. Ini jalan ke sini nih aksesnya jauh loh dari kota. Emangnya kamu cowok kamu ngapelinnya gimana nih? Kan aku nggak punya pacar. Oh, nggak punya pacar. Masa perempuan secantik kamu nggak punya pacar? Kenapa emang itu? Ya aneh aja. Sebenarnya banyak bang yang mau, cuma pada gak bisa nerima aku, adik aku sama hobinya. Heran. Zaman sekarang masih ada aja cowok yang tidak bisa menerima keluarga. Padahal kalau cowok itu bersatu dengan kamu, otomatis adik kamu bakalan jadi keluarganya juga. Tapi kenapa bisa gak terima? Tapi yang kita sebenarnya aku udah suka sama Anggita dari pertama ketemu ngeliat Anggita. Anggita mau gak jadi pacar aku? Jadi gini, aku tuh cari pasangan yang bisa terima aku, adik aku, dan hobinya. Aku tuh orangnya tulus, Anggita. Apapun aku terima. Asal kamu juga serius sama aku. Abang serius mau terima aku, adik aku, dan hobinya? Serius, Anggita. Abang yakin? Yakin, Anggita. Alhamdulillah, yaudah aku mau jadi pacar abang. Hah? Alhamdulillah. Bang, 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 bangun, bang, bang, bangun, bang. Ada apa sih, Cek? Cabut, 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 bang, cabut. Ada apa? Ayo, ayo, ayo. Misi lu gimana? Udah gak usah, nanti aja itu. Ayo, ayo, ayo. Satu, dua, tiga. Thank you.
Kami kesini. Oh, bawa ubi, Jack. Udah, ayo cabut kita. Misi lo gimana? Udah nanti aja itu. Ya. Aku udah tahu hobinya, Bang. Ayo cabut. Oh, gitu. Iya. Mungkin Abang orang yang tepat, Anggita. Jika kontol ketawa. Kok jangan ketawa. Biasa aja, Anji. Jangan yang bisa nerima hobi adik aku sama aku. Salah ya? Aku nyari pasangan itu yang bisa nerima.